Polisi menyatakan insiden berawal ketika pesawat baru saja mendarat di Bandara Pagamba, Distrik Biandoga. Sahabat bagi-bagi, anggota kelompok kriminal bersenjata alias KKB membakar sebuah pesawat misionaris milik PT MAF di Kampung Pagamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya. Menurut berita yang beredar, pembakaran pesawat itu terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya pesawat berangkat dari Bandara Nabire membawa dua penumpang tujuan Pagamba, bandara perintis milik MAF di Distrik Biandoga. Sobat sekalian, pilot pesawat asal Amerika, Alex Luverkek melaporkan pesawat itu mendarat di Bandara Pagamba dengan baik. Namun setelah pesawat mendarat tiba-tiba datang anggota KKB meminta pilot untuk turun. Anggota KKB itu membawa senjata dan mengeluarkan tembakan ke udara sambil menyuruh pilot untuk merunduk lalu kemudian membakar pesawat tersebut. Tapi syukurnya si pilot ini diamankan para pendeta dan masyarakat, kalau enggak tahu dah nasibnya gimana. Sobat bagi-bagi, sebelumnya KKB juga menembaki pesawat helikopter PT Freeport Indonesia. Mungkin saja tindakan KKB ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan sebelumnya. Lebih tepatnya si ancaman bahwa akan melakukan penembakan terhadap pesawat yang mengangkut TNI Polri. Para penerbangan sipil mengangkut para militer dan polisi Indonesia, maka TPNPP OPM siap tembak. Sampai saat ini gangguan keamanan masih terus terjadi di Papua. KKB serasa tidak ada habis-habisnya berulah. KKB seakan menjadi momok yang meresahkan masyarakat sipil Papua karena menebarkan teror dan kedapatan memprovokasi masyarakat. Mungkin banyak masyarakat Papua yang sudah sadar namun masih ada segelintir orang yang termakan provokasi KKB. Karena itulah mau tidak mau TNI harus terus menambah kekuatannya di daerah itu. Nah kemarin pasukan elit dari Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak diterbangkan ke Papua untuk bergabung dengan pasukan Komando Operasi Gabungan Pinang Sirih Papua. Perlu diketahui, Yonif PR 305 Tengkorak merupakan salah satu satuan elit Kostrat yang menjadi andalan TNI untuk diterjunkan ke medan operasi. Sebelum diberangkatkan Yonif para Rider 305 Kostrat melaksanakan tradisi pelepasan terhadap personel yang akan melaksanakan tugas operasi di Papua. Sebanyak 2 orang personel yang tergabung dalam Komando Operasi Gabungan Pinang Sirih Papua melaksanakan tradisi berupa penciuman terhadap bendera merah putih dan tunggul batalion, guna menambah semangat dan motivasi prajurit yang akan melaksanakan tugas operasi agar dapat berhasil dan gemilang serta kembali dengan penuh kebanggaan. Jauh-jauh hari, ratusan TNI pun sudah dikirim ke Papua untuk menjalankan tugas dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Sobat sekalian, keinginan KKB untuk memisahkan diri dari NKRI memang sudah bukan rahasia umum lagi. Walau Papua sudah lebih maju dari sebelumnya, rupanya mereka masih tetap kekeh pada pendiriannya. Pertanyaan Mimin sih cuma satu, apa dengan memisahkan diri mereka akan benar-benar sejahtera? Sementara untuk mendirikan sebuah negara kan bukan perkara mudah dan sudah pasti membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Menurut kalian gimana dah? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Sekian info kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Satu lagi, kita doakan saja semoga Papua tetap aman dan insyaf tuh OPM biar nggak meresahkan. Wassalam.